Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'andu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah pemerhati channel Irsad dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiyah zahiran wa batinan Dan mudah-mudahan kita semua Tetap dijaga iman kita Dan mati kita Husnul khatimah Amin ya rabbal alamin Kaum muslimin dan muslimat Dan berhati channel insta dimanapun berada Pada kali ini Kami akan menerangkan tentang sholat apa saja Yang dilaksanakan Ketika kita berada di Raudhah yaitu tempat yang sangat mustajabah yang ada di Masjid Nabawi pada kali ini para ikhwan dan akhwat yang ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya yang sangat diharapkan selain sholat arba'in sholat 40 kali tanpa terputus juga yaitu berantri untuk datang di raudhoh tempat yang sangat mustajabah setiap tahun peraturan di raudhoh itu diganti adapun yang tahun-tahun dulu itu masih bebas kita satu hari berapa kali satu hari dua tiga kali itu masih bebas tapi dengan informasi yang terakhir di akhir-akhir ini eh, informasi masuk di raudhah itu ada tasreh yaitu ada surat dari pemerintah Arab Saudi sendiri atau ada jatah dari kelompok bimbingan ibadahnya masing-masing. Jadi kita tidak bebas masuk di situ. Lalu bagaimana caranya ketika kita sudah masuk di raudhah? Apa saja yang kita laksanakan itu? Kalau melihat peraturan sekarang kita masuk itu yang menentukan adalah pemerintah. Kita masuk jam malam atau jam pagi atau jam siang. Ketika kita masuk jam malam, misalkan di atas jam 10 atau jam 12 malam, apa yang kita kerjakan masuk di sana? Selain kita bermunajat doa-doa kita, selain kita menyampaikan salam kepada Rasulullah, selain kita bermunajat doa-doa kita pribadi yang dipercaya doa atau tempat rodo itu sangatlah mustajabah ketika kita sudah masuk antrian lalu masuk ke raudho, sholat yang pertama yaitu kita adalah sholat tahiyat al masjid atau sholat lehormatil masjid dua rokaat tata caranya seperti yang sudah dicontohkan ke video-video sebelumnya sholat tahiyat al masjid dua rokaat kalau kita masuk malam hari antara jam 12 ke atas jam 12 malam jam 1 yang pertama yaitu kalau bisa itu sholat tahiyat al masjid yang kedua tentunya sholat taubat dua rakaat dan tata caranya sholat taubat ada di video-video sebelumnya setelah sholat taubat yaitu sholat tahajud dua rakaat setelah sholat tahajud yaitu sholat hajat itu pun, kalau waktunya memungkinkan, karena di sana laskar-laskar atau para penjaga di masjid itu sangatlah menghitung durasi kita yang ada di Raudho. Tapi, ketika kita ada waktu yang senggang, ada waktu yang bisa kita cukup untuk sholat itu, gunakan sholat itu di sana. Itu sholat tahiyat dalam masjid, sholat taubat tentunya, terus sholat tahajud dan sholat hajat dan ketika kita ada waktu munajatlah dengan doa-doa kita terus salam salam kita kepada Rasulullah dan ketika kita ada jadwal masuk ke Raudoh pagi hari atau siang hari apa yang kita laksanakan apa yang kita kerjakan yang pertama yaitu tetap setelah masuk ke Raudoh kita sholat tahiyat al-masjid dua rakaat. yang kedua sholat duha kalau itu sudah masuk waktu duha. Terus yang ketiga yaitu sama, sholat taubat. Terus yang selanjutnya yaitu sholat hajat. Lalu kita munajat doa-doa kita di sana. Jadi sholat-sholat sunnah yang biasa dilaksanakan ketika kita ada di tanah air, kerjakanlah di sana. Jadi tidak ada ketentuan khusus kita sholat di raudho itu sholat apa sholat apa itu tidak ada. Yang tentunya sholat sholat sunnah yang biasa kita laksanakan di tanah air kita kerjakan di sana di tempat yang sangat mustajabah. Karena pemerintah Arab Saudi membatasi eh, kita masuk ke raudho dengan waktu dan jam yang tertentu maka kita harus bisa bisa mengatur sholat kita sholat apa yang harus kita laksanakan dan doa-doa apa yang kita melakukan itulah tadi e, tata cara sholat apa sajakah yang bisa masuk ke yang bisa masuk ke raudah sholat apa saja yang bisa kita laksanakan ke raudah dan mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat Allah muafiqillahi wa mitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh